Bukit Muhasabah Karunia Ilahi berbalut karya anak negeri. Bukit Muhasabah berada di Desa Sipaga-Paga, Kecamatan Panyabungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal. Dengan ketinggian lebih kurang 700 mdpl, dengan struktur bebatuan alam terhampar di sepanjang jalan perbukitan menuju puncak, menambah kemolekan lekuk dan liuk perbukitan yang menanjak hingga ke puncak Bukit Muhasabah. Bukit Muhasabah berdiri kokoh seolah terlindung Gunung Sorik Marapi yang menjulang berpostur kekar seolah menjadi tameng bagi Bukit Muhasabah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk melihat keagungan Gunung Sorik. Bukit Muhasabah juga menyajikan pemandangan indahnya Bukit Torsan Duduk. Bukit yang seakan sengaja disusun rapi membentuk benteng bagi kelangsungan kehidupan yang langgeng bagi segenap makhluk yang ada di sekitarannya. Ragam keindahan alam semula jadi tersaji dapat dinikmati dari puncak Bukit Muhasabah. Bukit Muhasabah, anugerah ilahi bagi Madinah. Dipoles dan ditata apik, karya anak negeri Dahlan Hasan Nasution menjadi salah satu mahakarya yang patut mendapat apresiasi. Didesain April 2018, Desa Sipaga-Paga Panyabungan Kota Mandailing Natal dengan ketinggian 700 mdpl. Di puncak Bukit Muhasabah, wisatawan akan dimanjakan dengan karya seni batu yang dikemas secara apik dan bernilai seni yang cukup tinggi dari bebatuan alam. Bukit Muhasabah adalah salah satu daerah destinasi wisata yang handal dan layak disanding dengan objek wisata lain di Nusantara yang telah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita tim Telusur Tuntas Mona Lisa TV berada di puncak Muhasabah yang tepatnya di Desa Sipaga-Paga, Kabupaten Mandailing Natal, yang berjarak kurang lebih 7 km dari Kota Panyabungan. Seperti inilah nuansa dari puncak Muhasabah yang merupakan hasil mahakarya dari tangan putra terbaik Mandailing Natal yang saat ini menjabat sebagai bupati, yaitu Bapak Haji Dahlan Hasan Nasution. Pemirsa,
mau tahu seperti apa hasil mahakarya putra terbaik dari Mandailing Natal? Ikuti terus. Selanjutnya, yang mana muhasabah ini memiliki makna, artinya menyerahkan diri, kaji diri, berpulang kepada diri kita sendiri, kemana dan seperti apa diri kita ini. Pemirsa dapat menikmati pemandangan dan nuansa dari ketinggian puncak muhasabah ini. Hamparan alam, bukit-bukit muhasabah ini dapat memanjakan pemirsa, dapat memanjakan mata pemirsa, dan menikmati segarnya udara, sejuknya, dan begitu indahnya pemandangan alam ini. Saya akan mengajak pemirsa melihat situasi dan keadaan di sekitar bukit muhasabah ini. Di sebelah kiri saya, pemirsa bisa melihat secara langsung, yaitu Gunung Sorik Marapi yang begitu gagah menampakkan keindahannya. Bukit muhasabah ini atau penyambungan ini dikelilingi oleh bukit Torsan Duduk, seolah-olah sebagai benteng pelindung kota penyambungan ini. Ya pemirsa, kita bisa melihat secara langsung, dan itulah kota penyambungan dan kecamatan lainnya. Kita saksikan di puncak bukit muhasabah ini seolah menggambarkan sebuah ruangan, yang mana kita lihat di sini pemirsa, ini merupakan singgasana atau tempat duduk utama dari puncak ini. Kemudian kita bisa kemari pemirsa, ada hal yang penting lagi. Ya pemirsa, saya berdiri di sini seolah ini merupakan podium. Ini seolah menggambarkan dia meja, kursi, dan tatanan-tatanan lainnya. Ini cukup luar biasa. Pemirsa, luar biasa lokasi puncak bukit muhasabah. Pemirsa, tunggu apa lagi? Buat pemirsa yang penasaran dengan lokasi puncak bukit muhasabah ini dan bisa melihat pemandangan secara langsung kota penyambungan, tunggu apa lagi? Datang kemari pemirsa. Keren. Dari puncak bukit muhasabah Mandailing Natal, tim Mona Lisa mengabarkan.